Beredar video viral di media sosial seorang wanita yang berhasil menemukan kembali cincin berliannya. Kejadian bermula ketika pemiliknya melepaskan cincin berlian tersebut saat sedang mencuci tangan. Namun, cincin secara tidak sengaja jatuh ke tempat sampah dan dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Menyadari hal itu, wanita pemilik cincin lantas menyewa petugas dan penduduk setempat untuk membantu mencari cincin di TPA. Upayanya akhirnya membuahkan hasil, beruntung cincin berhasil ditemukan. Diketahui jika cincin berlian tersebut bernilai 186 juta rupiah. Videonya lantas viral dan telah ditonton 3 juta penonton seperti yang dilihat tajam.news Sabtu 9 November 2024 pada VT unggahan akun Apit Chayaning.